Tim Resmob Satreskrim Polres Brebes mengamankan AZ, warga desa Selarang Lor, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, di rumahnya Rabu sore. AZ diamankan setelah diduga sebagai pengarah konvoi anggota Khilafatul Muslimin di Kabupaten Brebes pada Minggu 29 Februari yang lalu. Kapolres Brebes AKBP Faisal Febrianto menjelaskan membenarkan bahwa pihaknya mengamankan yang bersangkutan hasil pengembangan dari ketiga tersangka pimpinan Khilafatul Muslimin di Kabupaten Brebes. Jika dalam pemeriksaan yang bersangkutan terbukti sebagai koordinator maupun merencanakan kegiatan konvoi yang dilakukan hari Minggu kemarin, maka pihaknya akan melakukan proses penyidikan. Pemimpin atau Amir Wilayah Cirebon Raya dengan inisial AZ, untuk sementara masih kami mintain keterangan. Apabila memang terbukti ikut mengkoordinir dan ikut melakukan perencanaan dalam giat konvoi pada hari Minggu kemarin, tidak menutup kemungkinan akan kita lakukan proses penyidikan. Dan untuk didasari atas apa dan dia diamankan dari keterangan siapa? Jadi dalam struktur Khilafatul Muslimin ini, AZ sendiri merupakan Amir Wilayah Cirebon Raya yang membawahi sejumlah Ummul Qura Khilafatul Muslimin di sejumlah wilayah seperti Cirebon, Brebes, Tegal, Purbalingga, Kebumen, serta Pemalang. Hingga saat ini Amir Wilayah Cirebon Raya masih menjalani pemeriksaan polisi di ruang Satreskrim Polres Brebes. Agus Prabono, Sebarang TV.